juta. Tadi beli ini di depan. Gimana tahu manfaatnya untuk apa? Sama, kenapa juga ada. Oh, ini rempah sona rukyah syariah namanya. Nah, saya coba sini biar diajarin bagaimana cara penggunaan. Ini rempah ini bagus digunakan untuk semua kalangan, terkhusus bagi yang punya penyakit baik medis maupun non medis. Nah, salah satu cara mengeluarkan penyakit yaitu bisa lewat pori-pori, makanya kita perlu sauna. Nah, caranya pertama, kita sebelum sauna lebih baiknya sholat duha dulu, maksudnya di waktu duha ya. Ini bisa dipakai untuk dua kali penggunaan. Terus kalau non muslim gimana kak? Oh, langsung aja. Jadi kita komitmennya ini pemilu dua kali ya, kan mencegah lebih baik daripada mengobati. Iya, sepakat.